Abanam. Sepuluh mana? Ini kan lebih 10. Itunya bawa banyak pantisan pas ternyata kita teh dijebak. Di sini. Saya ngaku, Kak. Ayo ngaku. Woi, tutur. Yang tadi di situ bertiga, Mas. Hei, mana? Ada yang ngaku enggak? Ayo, siapa tadi yang duduk bertiga di situ? Tegur. Yang pakai jaket ada hijau-hijaunya mana tadi? Itu mana tas tadi yang di situ enggak, Pak? Chef. Ini mana lagi mau tajam, hei. Kalian kalau nggak kooperatif, saya bawa. Kalian yang nggak punya dosa, yang nggak punya masalah, kamu ke bawah-bawah. Nah, hey, ini tas siapa nih? Ini tas siapa? Sok, tunjuk. Diam dulu, Pak Kati mau ngomong, Sok. Kamu ini tas kamu? Tadi kamu mau apa aja? Wah, itu. Nah, mau itu dua. Basah jam. Nah, udah. Dikasih, nah, itu dua tadi yang buat iya kan tadi dirinya tadi tarik sih entah di bawah dua masuk kan nggak usah diambil lagi kuncinya nggak usah. Mana? Pertamanya anak Solo 48 yang nantang duluan, Pak. Nantang gimana? Sini kamu. Nantang aja. Oke. Mana terus? Gelut 10 lawan 10. Hadap sini. Terus. Hadap sini. Putar sana. Ah, terus. Ya terus si kaminya teh cenah. Gimana dah udah diolek-olek terus. Ya udah saya teh terima semuanya teh 10 lawan 10. Terus itu nyate bawa yang lain juga, bawa alumni-alumni juga. Nah, ini 10 mana? Ini kan lebih 10. Itunya bawa bajakan pisan pas ternyata kita teh dijebak. Waktu saya kantap panik, kita teh dijebak. Terus tujuannya apa? Tujuannya sekarang teh tapi belum beres, Pak. Udah gak jadi. Sekarang mah jadi pulang semua tadi teh tapi diam dulu di sini. Nah, kalau kita enggak datang berarti kamu mau enggak? Emang niatnya juga mau pulang, Pak. Langsung pulang kejadian gitu. Gimana? Tapi lagi cuma ngobrol mau ngopi dulu tadi teh. Tapi udah gak jadi. Ngapain kayak gitu-gitu ngapain? Gak tau tiba-tiba yang kalau kamu juga menang juga masuk polisi. Kamu juga kalah juga masuk rumah sakit. Siapa? Ngapain kamu? Udah jagoan apa kamu? Nyata mau ngopi dulu tadi itu tapi mau langsung pulang. Nungguin teman dulu. Iya tapi kan kamu bawa kakas kayak gitu ngapain kamu? Gak tau saya juga. Gitu dan niatnya juga cuma gelut tangan kosong tahu itu buktinya ada tahu Pak saya dengar nih ada yang bawa obat-obatan enggak jujur ah minum apa so masih ada enggak di antara yang lain yang bawa saja itu udah ada 1, 2 ada 3 ada lagi enggak? Saya pengen tahu aja. Kalau saya lebih menghargai kalau kamu yang jujur. Sok. Yang jujur. Ya, yang mau. Saya lebih menghargai kalau kamu jujur daripada nanti saya yang berpetnya. Yang masih disimpan, ngomong. Ada yang ngerasa lempar-lempar lagi ke sungai enggak? Tadi soalnya ada saksi ya, Bu, lihat. Ayo. Itu aja dapatnya di warung seberang. Yang merasa bawa saja, hei. Sok, dikasih kesempatan, Sok. Enggak apa-apa. Cuma yang jujur. Terus terang aja jujur apa yang dilakukan, apa yang dilihat, apa yang didengar. Kamu terbuka. Jujur. Ya, Pak. Oke. Okay? Dan jangan diulangi lagi. Ya. Ya, Pak.
pada saat kami tim Prabu 2 Lodaya Presisi sedang melaksanakan patroli rutin, kami menerima laporan dari call center Prabu Presisi, tepatnya di Jalan Kawalwian Indah. Adanya perkumpulan anak-anak remaja yang kurang lebih 25 orang. Kemudian kami mendatangi ke TKP dan langsung menggeledah identitas dengan barang-barang yang mereka bawa. Ternyata didapatilah beberapa senjata tajam yang mereka bawa dengan besi yang akan digunakan untuk melakukan penyerangan terhadap lawan mereka yang berada di Antapani. Kami pun akhirnya berkoordinasi dengan Polsek setempat, jajaran Polsek Buah Batu, dan akhirnya kami pun memboyong mereka ke Polrestabes Bandung untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.